calon wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin berjanji akan meningkatkan kemajuan pondok pesantren. Karena pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sehingga di Padang perlu mendapat kedudukan khusus dalam pendidikan nasional. Apalagi peran pesantren dinilai sangat besar dan terbukti mampu melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh positif terhadap kemajuan bangsa. Aja kita akan siapkan kan undang-undang tentang pesantren. Kemudian pesantren harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Kemudian juga harus memperoleh tentu masuk APBN.